Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawan. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan tentang tutorial atau informasi singkat cara melihat dan mencek nilai IKPA, indikator pelaksanaan anggaran satker. Caranya sangat mudah. Kita login Omspat. Kita langsung saja praktikkan. Jadi login Omspat, masukkan nama pengguna dan sandi masing-masing, tinggal klik masuk bagian atas, dipilih ada Mon Sakti dan Mon EPA, kita pilih yang Mon EPA. Di berandanya ada indikator pelaksanaan anggaran, tinggal diklik indikator pelaksanaan anggaran satker, tinggal di pelatihan bulan yang ingin kita lihat hasilnya. Misal kita lihat bulan Februari, pelatihan saja, klik kirim. Seperti ini hasil ekpanya, bisa dilihat di sini. Ini catatan sesuai Perdirjen Perbendaharaan Panglima PB 2022, indikator revisi DIPA penyerapan anggaran tidak dihitung pada triwulan 1. Untuk indikator revisi DIPA dan penyerapan anggaran tidak dihitung di triwulan 1 ini, yang ini revisi DIPA di sini bobotnya 0 dan penyerapan anggaran ini tidak dihitung. Untuk belanja kontraktual di sini kebetulan kami tidak ada kontrak, jadi nilainya di sini juga 0. Di sini teman-teman yang perlu kita ketahui, untuk capaian output bobot nilainya lumayan tinggi, 25 di sini, bobot batas atasnya 25. Untuk nilainya kami di bulan Februari ini capaian output cuma 22.62. Nilai akhir bisa dilihat di bagian ujung ini, setelah dikonversi 88.80. Seperti itu cara melihatnya. Ini bisa diklik sebenarnya, seperti ini, tinggal diklik, maka akan tampil halaman yang kita klik tadi. Seperti ini, untuk mengetahui lebih detailnya. Itu saja, secara singkat, untuk memperhatikan kembali, tinggal diklik di bagian sini, jika sudah terbuka, bisa diperhatikan bulan Maret, seperti tadi, klik kirim, hasilnya akan terlihat di sini. Tinggal di cetak, mau jadikan PDF, jadikan Excel, dan lain sebagainya. Atau sekedar melihat-lihat saja nilainya, seperti ini nilai akhirnya 45.11 untuk bulan Maret. Karena di sini capaian output masih belum masuk. Oke, seperti ini saja cara melihatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya. Akhir kata, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.